alamiah, dia sulit tidur ya, tebakan gua. Sulit tidur, terkadang dia tidur di atas jam 12 dan jam 3 pagi baru bisa tidur. Dalam urusan cinta, Vivi dia sedikit posesif dalam urusan cinta ya, dan dia memberikan segala perhatian untuk pasangannya. Kalau dalam urusan masak, dia jagonya. Dia menjadikan masak sebagai hobi dan kegiatannya. Dia suka masak sayur, capcay, nasi goreng, ayam lada hitam, dan lain-lain. Dia paling gak bisa kalau berlama-lama dalam kamar. Dia harus keluar dan suka bersepeda di sore hari. Orangnya sedikit memiliki teman dan tidak suka terlalu banyak dalam urusan pertemanan. Menurut dia, 3 teman itu lebih baik daripada banyak teman tapi fake dan ngegibahin dia di belakang. Dan Vivi ini adalah cewek yang memperhatikan kualitasnya sebagai wanita. Dia tidak suka membangun branding dirinya menjadi jelek dan bukan tipe cewek yang sasimo.